bang tuh. Rame ya, bang. Hah? Rame. Alhamdulillah. Channel si Bastiker, pada video kali ini kita lagi sedang banyak antrian, di antaranya ada Avanza yang kita kasih cutting stiker untuk tim pemburu COVID dari Polres Jakarta Timur. Ini udah beberapa mobil kita pasang semua, ada yang full juga hitam doff dan semuanya bertuliskan seperti ini, dan juga itu yang tim-tim khusus dari Polres Jakarta Timur semuanya kita pasang stikernya. Ini ada CRV yang sudah kita pasang full hitam dop kemarin, dan sekarang beliau ingin apa namanya, ini lampu belakangnya ini kita smoke dengan warna hitam. Nah, ini hasil proses pemasangan kita kemarin, minggu kemarin ya. Sekarang ada mobilio yang kita merahin, kita kasih apa namanya stiker logonya biar lebih keren. Di depannya sudah kita full grillnya, udah kita pasang, dan ini juga, ini berapa tahun yang lalu, bang? 5 tahun yang lalu. Warnanya nggak pudar. Nah, ini lesnya udah 5 tahun yang lalu, bro. Masih tetap nempel bagus. Nah, ini pun kalau dilepas nggak ada bekas lem, bang. Ya, nggak ada bekas lem, jadi tetap aman buat cat mobil. Yang penting kan stiker otomotif itu seperti itu. Tadi udah bikin ambil gambar, audionya nggak masuk. Ngulangin lagi. Spion juga tuh udah lama. Nah, spion ini juga udah lama, udah 5 tahun yang lalu. Barengan lah ini. Iya. Tinggal di mana, bang? Pangkalan Jati. Pangkalan Jati, namanya siapa, bang? Sinaga. Sinaga, siap. Terima kasih. Sip. Mobilio, mantap. Bastiker mantap. Siap, terima kasih, bang. Nah, ini ada punya Bapak Letkol Mustadir dari Cilangkap. Nah, ini kita full body hitam semuanya. Ini udah sebenarnya udah 3 mobil, dulu ada HRV, Fortuner, terus sekarang ini, Fortuner apa Pajero ya, lupa saya. Dan sekarang ini, dan peleknya ini juga kita rubber paint. Tuh rambutnya sama merah, bro, di rubber paint juga ini kayaknya nih. Rubber band. Ah, ini udah kita apa namanya, semuanya full. Nah, ini udah kita pasang, udah selesai bayaran katanya. Tuh diambilin duit, bro. Diambilin anak, dikasih duit tuh. Oh. Nah, ini punya bosnya nih, besok nih baru jadi nih, Avanza multi full. Karena parkirnya nggak muat, tak suruh parkir di tetangga. Sekarang balik naik Gojek. Balik ke mana, bang? Ke Becukai. Becukai mana? Pondok Bambu. Rawamangun. Rawamangun, ya. Oke, siap, bang. Pokoknya kita buat servis semaksimal mungkin. Ini dari Bogor. Kemarin diantar Pajero Sport, kita full body juga semuanya. Dan rencana Januari nanti ada Fortuner dari beliau juga. Wih, plat nomornya lo, bro, keren banget, bro. Plat nomor mahal, bro, gak sembarangan, bro, gak macem-macem, bro. Kalau body jarang-jarang kan, bro? Paling kalau ada tekukan ekstrim wajar lah ngangkat, tapi masih bisa kita betulkan gitu. Pokoknya semua pemasangan kita garansi kok. Ada ngangkat atau apa bawa ke sini, kita betulin, nggak bisa kita betulin ya, kita ganti. Dulu Ninja gua juga, cuma udah gua pakai 3 tahun. Ya. Udah gua jual. Ninja 2,5. 250 ya. 250 di sini juga. Cuman dulu belum begini tempatnya. Dulu kecil, bang. Iya, makanya dulu. Ya namanya masih di situ. Namanya usaha kan, misalnya makin lama makin besar. Harus. Harus. Nah. Berarti kerjaan kita diterima sama customer. Benar. Nah, saat pemasangan semuanya handle, lampu kita copot semuanya biar di dalam ini nggak ada sambungan dan rapi. Nah, ini udah kita rubber paintnya tinggal finishing. Jadi kalau velg terlalu ekstrim ini,
kalau kita stiker ini dia tidak akan maksimal karena pasti akan lepas lagi. Mau nggak mau harus kita rubber paint, dan rubber paint ini bisa dilepas lagi seperti stiker. Nanti setelah kita finishing baru bisa kita antar ke kediaman beliau. Nah ini yang ini udah kita pasang semalam dan ini hasilnya, tinggal finishing saja. Semuanya yang krum-krum juga kita pasang hitam doff, ini juga semua kita lepas dulu sebelum masang supaya tidak ada sambungan di sini. Ini jauh dari Bogor. Nah, ini tinggal finishing. Nah, ini saat pemasangan touch zero support. Nah, supaya rata kita buat cutting dulu. Kita buat mal supaya bisa tepat pada presisinya. Nah, ini tulisannya juga minta di rubber paint hitam. Jadi, semuanya serba hitam. Gahar pokoknya. Hanya atasnya saja kemarin minta apa namanya, minta tetap silver atasnya ini. Nah ini nih, ini tetap silver. Dan ini ruang cutting kita, ruang mesin cutting. Di sini ruang mesin printing. Nah, printing kita ini yang dibuat langsung ngeprint buat apa namanya, dekal, buat branding perusahaan, gambar-gambar lah pokoknya kita pakai mesin ini kita print. Dan mesin ini kita pakai mesin Jepang ya bang. Mesin Jepang Mimaki, jadi hasilnya nanti akan sangat jernih, sangat bagus. Dan ini adalah salah satu hasilnya. Ini udah kita print 4 tahun yang lalu. Ini tanpa laminasi ya, tapi dalam ruangan. Nah, ini 3D nih ceritanya. Jadi ini jebol tembok. Nah, ini juga 3D nih. Bahan yang tersedia di tempat kita ada macam-macam ya bro. Ada Max Decal, ada Oracle, ada Ritrama, ada Goodfix Premium, ada banyak lah pokoknya. Ada 3M, ini yang kemarin kita pasang, kita bikin itu 3M. Nah ini 3M nya ini 3M yang seri 3M yang paling mahal ini. Nah ini kita masih ada stok juga 3M nya barangkali membutuhkan 3M kita juga ada. Oke, semuanya itu semua mobil 1, 2, 3 itu udah jadi, tinggal diambil dan ada yang kita antar. Dan next adalah Avanza kita full body, ada HR-V juga ada, terus ada satu lagi Fortuner. Oke, semuanya sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa tinggalkan jejak subscribe.